Hehehe, mereka di situ. Saya melihatnya. Mereka action action nih. Saya pelan-pelan bersuara ya, teman-teman. Saya ngeliat dari CCTV dari dapur. Nih, teman-teman, siapakah dia? Belum kelihatan ya. Oke, ditunggu action selanjutnya. Oke, teman-teman. Dari mana ini? Sudah berada di dapur ya. Dapurnya, nah nanti kalian akan tahu. Saya mau ngeprank teman-teman, oke? Siapa dia? Nanti kalian lihat. Terusin ya di downtown terus. Oke? Sekarang saya mau pakai baju. Enggak apa? Saya mau jadi pelayan. Nah, nih. Ah, oke teman-teman. Ikutin ya. Biar mereka tahu siapa saya. Nah, saya yang bekerja di sini loh. Siapakah dia itu? Siapakah dia itu? Kalian ikutin terus ya. Yuk, saya pakai baju dulu ya. Mau ngeprank, ngeprank. Yuk. Ngeprank di sebuah restoran. Sebelum mereka datang, kita siap-siap dulu ya. Kalungnya harus dibuka, lupa. Nggak boleh pakai kalungnya. Kacamatanya pun dibuka. Jam tangannya pun dibuka. Ya, jangan pakai. Harus saya simpan dulu ya. Harus seperti yang asli. Oke, kita simpan dulu dalam rek. Jangan ketahuan. Ketahuan kan bisa berabe ya, teman-teman ya. Kedengeran nggak suara saya? Saya lupa bawa mic. Nah, nanti kacamata juga dibuka ya, jangan dipakai. Nah, sekarang kita pakai celemeknya, teman-teman. Celemek kelihatan nggak? Ikat di sini, teman-teman. Celemek. Terus saya mau pakai kerudung. Nah, kerudung ya. Cara makainya lupa-lupa ingat, teman-teman. Waktu kita nyanyi tahu mereka itu saya siapa. Oh iya, kerudung bu. Gini saja. Caranya gimana ya? Jadi seperti ibu haji aja kita ya. Ibu haji lagi jadi pelayan. Ini? Enggak ada. Dea, Dea. Iya. Ada ini enggak? Jepitan ini. Iya, saya enggak bawa. Oh. Saya cari dulu ya. Soalnya semalamnya kan ada ini enggak usah. Oh iya ya, lupa. Pakai jepitan rambut aja nih, bisa enggak? Ah, jepitan rambut udah boleh. Gini boleh nggak? Nah, maskernya. Maskernya, kita pakai masker. Udah mirip belum, teman-teman? Mirip ya. Mudah-mudahan tidak ketahuan ngeprank kita ini. Gimana nih bukanya? Hello. Nah, eh, kok hello? Ini mestinya pakai dulu ya. Tidak ada yang ikat ke belakang nih. Jadi kerudungnya. Teman-teman. Halo. Saya tidak bedakan, tidak apa loh, teman-teman. Supaya mirip. Kupingnya harus ketutup ya. Nah, apa? Habisin. Mirip enggak ini? Mirip. Nggak jelas kan, nggak jelas kan. Nah, saya tanya kayak ninja ya. Kalau itu, nah begini saja nih, inilah pelayan restoran. Ya udah, ini aja kita pakai ini kita rambut. Nah ini gimana, lihat ya, sini ini nggak kita ini sama nggak, tapi kamu nggak pakai masker lo pakai masker, kita terserah bentar ya. Oke.
kita mau ngeprank ya, jadi harus mirip. Supaya nggak tanda, ini harus tutupan kertas sedikit kali ya. Begini boleh teman-teman, biar nggak tahu. Alis saya juga saya tutup. Ya, ah tinggal mata doang. Siapa yang kenal gini? Ya, tinggal mata doang, kayak ninja. Halo, siapa saya? Kalian tidak kenal kan? Tapi kalian kenal saya sudah sekarang. Hai, halo halo. How are you? Ikutin ya, ikutin ya. Terusan. Mana dia? Dea, sini mirip nggak kita? Ah, aku besar banget ya. Ini gemuk ini bener kan? Begini dong. Dikit ya. Tapi ini kan, ya pun. Belum, nanti juga mau buka lagi. Pengap dong gini, kalau orangnya belum datang kita mau gini terus. Kita cuma mau ngap. Tapi ini boleh gak gini? Biar kena apa-apa. Hah? Coba. Alisnya kalau kelihatan banget gitu loh. Supaya dia gak kelihatan banget, kamu juga diturunin gini. Supaya sama, sementara. Karena gini kalau gini nampak banget kelihatan, ketahuan. Nah, gini kan ketahuan banget. Jadi kita maunya yang supaya gak kelihatan banget. Nah, tinggal mata doang kita kayak ninja. Kamu juga bikin ninja, jadi mirip. Ini mirip kita. Saya bentar loh. Ya, ini aja. Ah, boleh nggak? Kita yang mirip. Jadi kita, nah. Nah, kita turun lagi. Yang mirip. Oke, itu harus sama. Nah, kan mirip. Kita kan ada ininya. Nah. Nah. Kalian juga mata doang kan? Jadi nggak tanda. Nanti dibetulin. Nanti kita ya. Jadi ada emang nggak? Bentar. Kalau aku video rekam gini. Baru aku maju nanti ya. Langsung rekam satu-satu mukanya gitu ya. Profesional banget ngepranknya ya. Iya, nah ini nanti ini gini-gini mereka itu kan kalian ngomong enggak apa-apa udah. Jadi saya cuma pura-pura enggak. Pokoknya sebelum mereka buka itu kertas, saya enggak boleh bersuara gitu. Jadi saya kayak tapi yang bisu. Yang bisu. Biar mereka itu tahu rasa. Siapakah mereka? Tunggu. Nah, jamnya sebentar lagi. Oke? Okay? Udah mau nyampe nih orang, udah nyampe, udah mau masuk. Dan dia Sherlock juga sampai di sini. Kita di mana itu? Mana dia? Di atas di bawah nih kita. Bawah. Itu ya? Mana mana? Ah, kita di sini, oke? Okay? Nah, dia udah mau nyampe. Tunggu ya, udah mau nyampe. Dia Sherlock. Siapa yang kasih? Tunggu tanggal mainnya. Sherlock lo. Tunggu tanggal mainnya ya. Oke. Okay. Oke okay guys, mereka sudah selesai semua. Ayo, silakan masuk. Nah, mereka baru sampai, teman-teman. Pada masuk. Silakan, silakan. Ara. Ara. Iya. Ayo, CCTV-nya. Kita ada CCTV-nya. CCTV-nya mana, Kak? Itu dia. Wah, pada dari CCTV itu. Wah,
saya padahal liatin juga dari dalam. Lihat action mereka pada sip ngevlog, ada yang live. Oh gitu toh ngevlog mereka. Kita liatin ya cara ngevlog mereka. Ada yang sibuk ini sibuk itu mengeluarkan sesuatu. Ayo teman-teman, kita tonton terus ya. Jangan lupa kalian itu subscribe-nya. Kalau bisa ya yang suka di share ya. Terima kasih. Sekarang pada tanya menu makanan apa, harganya berapa, dan ini bagaimana. Kita lihat terus ya teman-teman. Dari kejauhan kameramen saya lagi videoin dari jauh. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nih takut ketahuan kameramen, menurunkan kameranya ke bawah, pura-pura begitu, action dulu. Nah tuh manggil saya tuh si David. Aduh lucu ya teman-teman. Lanjutkan kita tonton ya. Oh rupanya mereka belum berpelukan. Baru berpelukan nih. Nah nih. Peluk dulu mak mamu. Aduh. Sayang. Oke. Mochi. Wah. Ada mau makan mochi nih. Kelaperan nih. Sayur dan daging shabu-shabunya belum keluar, mereka pada makan mochi. Tapi kasihan deh, ada yang satu nggak dapat makan, nggak merasakan mochinya karena sembunyi dan ya lupa deh. Katanya enak banget. Halo, tapi nggak apa-apa deh. Maaf ya teman-teman, videonya ini, vlognya ini
ini tidak saya cut ya, tidak saya potong, alami. Jadi agak rada panjang ya teman-teman, biar tahu ceritanya dari awal bagaimana ya. Jadi ada yang goyang, ada yang miring supaya tidak ketahuan mereka ini. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Ada yang lewat ke toilet. Jadi kameramen berpura-pura goyang-goyang seperti main game biar tidak ketahuan di videoin. Wow, keren ini. Mereka pada enak-enak makannya atau apanya ya, kurang tahu. Nah, mejanya disambung lagi, kurang panjang. Tiga dapur, dua shabu-shabu sup dan satunya barbecue. Oke, diteruskan. Wow, turun lagi deh biar nggak ketahuan ya teman-teman. Lihat kompor dulu, lihat meja dulu. Sebentar lagi action sudah dimulai, jangan ketinggalan, jangan di skip ya teman-teman. Keseruan apa nantinya ya action mereka setelah keluar pelayan misterius. Supnya baru keluar. Ada cheese, ada tom yum, dan ada apa lagi? Saya tidak tahu. Mereka yang meminta sup apa saja. Tuh pada sibuk teman-teman. Asik juga ya melihat mereka dari kejauhan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jangan di skip. Oke, keseruan ibu-ibu YouTuber. Ya, oke. Spicy miso. Spicy miso. Ya. Miso. Spicy miso. 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 Dijelasin sama kameramen apa namanya spicy miso. Yeah.
kedengaran suaranya ada yang nge-vlog menerangkan bakso apa. Kita liatin saja ya teman-teman, nanti menyusul video dia ya, entah kapan deh pokoknya. Ini saya juga ngepostnya sudah lewat beberapa hari, seminggu lebih. Tidak apa-apa ya teman-teman, karena saya sudah di Singapura baru post, karena selama di Indonesia sibuk tak menentu, nonton pun tidak dulu ya teman-teman, maafin. Nah nih, kaget kameramen, logamu kok belum keluar. Padahal belum keluar di live-nya seseorang. Oke, sekarang kita keluar ya. Mereka udah di dalam mungkin ya. Mereka sudah menunggu. Jadi saya mau keluar ya. Bawa makanannya sebagai pelayan. Oke, ikut. Yuk. Ya. Ini dagingnya ya? Iya. Oke, ya. Keluar dulu. Action sudah dimulai teman-teman, saksikan terus. Tengok ini caranya bagaimana, kaku tidak, hehehehehe. Tuh ada yang kesalahan tuh, lihat tuh. Oh. Oke. Terereng. Aku berani ngomong karena gak berani. Aku bukan ke Malaysia,
Tadi bangga. Pokoknya pokoknya senang banget di saat kamu, pokoknya kita senang banget. Dari tadi tahu enggak ya? Apa? Mas aku begini kan, lihat begini tadi kan. Kan begini, aku pikir. Sini. Aku pikir jalannya. Aku mau tegur, tapi aku pikir kaku banget. Takutnya enggak tahu bahasa Indonesia tadi. Tapi kalau begini kenapa pakai baju pelayan? Salah. Aku pikir gitu. Jadi merah-merah, kuning-kuning tengah pelayan. Oh. Ini foto apa video? Video, ada video yang enggak apa-apa. Terus aku curiganya apa? Dari tadi dia videonya terus. Saya pikir mau dikirim. Aku curiga gitu loh. Terus suruh ku WA-in gitu kok enggak dijawab sampai aku tanya. Ada kok, aku cuma jumpa doang. Sibuk kah gitu? Kakak tolong. Ya aku kan kemarin itu videoin ya. Oh iya. Enggak ada, aku males memang lupa tadi. Terus lupa. Ternyata aku duluan kabarnya. Tentu perintah. Tentu. Jadi kayak kita tahu. Jadi kita tahu. Otak busuknya. Mereka berdua ini perintah. Yang luar biasa. Diduga pertemuan ini luar biasa ya, bagaimana hati kita chemistry-nya itu dapet gitu ya, saling merindukan dan pengen ketemu satu sama lain, dan rekayasanya ngepranknya luar biasa, top banget ya. Ini nih Devi nih, Devi and Charles nih, dengan logamu live terakhirnya katanya bisnis di Malaysia. Tapi saya sangat-sangat mengharapkan dia datang gitu kan, hatinya itu menarik gitu kan. Nah, datang nggak, jadi nggak, sampai dari dia urus paspor sampai dia berangkat gitu ya, saya ngikutin terus gitu. Terus dia nggak mau jawab saya gitu, kayak cuek gimana, sampai saya merinding gitu ya. Terus begitu kita datang tadi, saya duduk di sini, aku perhatiin gitu ya, kayaknya sih ini rekan bisnisnya kayaknya kok kaku banget gitu kan, saya cuek aja gitu. Pas lihat ini guys lagi, aduh luar biasa, khusus luar biasa, saya kan tidak bisa makan daging dan lain-lain, disediain ini guys. Aduh luar biasa, thank you banget buat semuanya. Jadi nangis ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kami semua di sini. Lalu bilang apa lagi? Nih sekarang nih, tapi lewat nih. Yang penting berhasil. Yeay. Tunggu dong, kos. Nah tunggu dulu, Devi and Charles, Devi Erida Channel. Logamu di Singapura, senang sehat bersama Lisa dengan Kak Demo Visio. Semuanya dari luar kota. Gak nyesel dong beli tiket kereta dulu? Iya. Aku beli tiket kereta sampai 3 kali, 2 kali dibatalin. Karena aku bangga demi, udah gitu berjemur lagi di pinggir tol. Hampir ketinggalan lagi. Makan pisang. Aduh, pokoknya bener-bener senang banget ketemu, gak nyesel. Ayo teman-teman, inilah berkat luar biasa dari pertemanan kita ya, dari pertemanan kita yang nggak bisa dihargai sama uang ya. Yang satu nama lewat YouTube. Terima kasih YouTube. Kita bisa saling kenal. Dari terima kasih buat semua subscriber, viewers dari semua ini. Sekarang ini nanti kalian semua. Saya mau persiapkan untuk bertemu teman-teman yang luar biasa ini. Tahu nggak, sampai dari malam nggak bisa tidur. baru tidur tuh jam 2. Saking senangnya ketemu teman-teman itu, khususnya karena tuh dari Texas ya, Devi and Charles ya, gimana tuh subscribernya udah banyak, sobat KKN gitu. Jadi rasanya tuh sampai jam 2 gak bisa tidur. Tadi pagi terbangun, tau gak jam berapa? Jam 6:30 sudah bangun. Jam 6:30 sudah bangun, terus cepat-cepat beres-beres langsung ke rumah Devi dan ketemu sama orang yang kita, wah, oh ya Allah, terus gitu kita jemput Kalisa nih, kita kelewatan, kelewatan kita muter balik, sampai dia makan pisang nungguin kita, akhirnya kita muter balik lagi terus kita jalan sampai di sini, kita nanti salah jalan tadi ya, terus kita nggak mau ketol, suruh ketol kita nggak jadi ketol, kita terus ketemu jalan yang muter-muter lagi, akhirnya kita nyampe di sini. Ketemulah sama Teti Elida Channel yang jalan-jalan itu nganterin tadi, yang dianterin mobil ya. Terus kita masih syuting-syuting di luar, terus kita masuk ke sini dapat frame, ternyata yang punya restoran ini ada di sini.
di Singapura. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa pranknya. Terima kasih Devi and Charles dan Rogamu untuk pranknya. Hai teman-teman, inilah prank saya. Berhasil nggak? Padahal surprise. Tadi aku keluar di dalam dulunya, mereka ngeliat-liat lama banget. Ini kaki kebetulan loh. Tapi akhirnya tetap lecet, tetap cet. Ini pada. Mereka betul-betul tidak menyangka. Karena saya itu ke Malaysia, ya, ke Malaysia. Cuma yang tahu ini Devi and Charles. Kita berdua paket-paketan untuk ngeprank Teti. Sama Lisa, satu lagi Kapdeng Official. Yeay. Sekarang saatnya apa? Udah, kita sudah ngomong tadi. Udah, sebelum sekarang buka tutup, buka tutup. Buka tutup. Apa? Foto nanti. Enggak usah nanti. Nanti pakai lagi. Nanti pakai lagi ya buat tanggal ya. Aja. Video aja dulu. Oh ya. Udah ini dia. Oke, mau foto. Sebelah kanan live dulu, Oh, live. Oh, yang kanan. Ini live ya. Siapa di sana? Maju lagi. Makasih sobat Kades. Siapa yang ada di situ? Ditunggu yang lain ya. Ditunggu ya kalau mau ya. Mau datang ditunggu. Ada siapa aja di situ? Alhamdulillah berhasil ya. Iya. Kalau punya kasihan.
dahannya berhasil. Ah. Keren banget ya. Jadi kan sampai hari bajunya hampir mirip dua. Iya, iya benar. 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 Ini kan mirip kan? Aku sendiri. Kamu salah satunya ya. Berhasil. Kok gue bisa udah curiga. Ini sengaja dia pula. Ini spesial aku beli di pasar. Aku kupas sendiri bumbunya, ini aku potong sendiri. Semuanya nih ya. Khusus buat yang enggak makan. Terus ada ayam dada, ayam dadanya berapa luar ya? Ini ayam paha. Oh, ayam dada di sono. Itu ikan. Udah sengaja. Bayangkan biasanya itu kan cuma spesial dagingnya luar biasa. Tapi enggak masalah dong kena prank. Iya. Senang kan? Dan makanannya spesial beda daripada. Tapi kan aku yang traktir. Ye. Soto. Kan ini kan ibaratnya kan aku yang traktir. Nanti aku yang bayar dikasih. Kan ini kan semuanya free. Ah. Spesial. Kurang lagi sama free. Ini free. Ini kan semuanya free. Dapat free. Oke, jadi kena prank kan? Iya. Iya dong. Jadi sih makan. Ah, udah nih. Makan sama-sama. Ini buat kasih ya semua. Enggak boleh sisa lo. 50 gram berapa tadi? Alas ya. Enggak boleh sisa, kalau sisa dibayar. Iya, iya, iya. 100 gram 50.000. Benar. Ingat dia enggak boleh sisa, kalau sisa bayar. Kalau free-free ya, pokoknya kalau sisa bayar. Ternyata saya ternyata lo gabung di Singapura ya. In real ya seperti ini ya. Periak. Kita doa dulu. Ya, yuk. Doa. Tapi udah duduk dulu. Ya, duduk dulu. Aku mana ya? Di mana sok ambil posisi? Aku di sini tadi. Ada. Jauh kali sini. Sini aja di tengah-tengah. Di sini. Boleh ya? Boleh.
Sayang banget dari pembuka tadi. Yang sudah tersinggung.
iya benar-benar. Aku mau sabunnya. Aku mau tegur kan. Aku mau tegur. Kan ada kakak satu di sini. Saja ini jangan keluar tuh bilang karena tadi keluarnya dua. Ini dalam aja. Jadi yang keluar itu juga untuk begini panjang. Jadi panjang anak kalis banget. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.